jungle. Oke teman-teman, balik lagi di channel Bang Chan Korci TV. Kita sekarang akan kasih makan biawak kesayangan Babang, si embul ini, dengan beberapa burung ya. Kita akan tes kekuatannya, kira-kira kuat masuk berapa burung nih yang akan dimakannya teman-teman. Oke, tunggu selanjutnya ya teman-teman. Karena Salvator ini, simbol ini teman-teman, dia adalah kipan Babang. Di Babang udah berapa ya? Udah sekitar 2 tahun lah teman-teman mungkin. Babang beli dia waktu itu di ukuran 1 meter 10-an mungkin, 1 meter 10, 1 meter 20. Dan selama 2 tahun ini kira-kira dia udah nambah berapa ya? Bingung juga sih, sekitar belum 1 meter setengah mungkin ya teman-teman. Jadi dia tuh salah satu peliharaan kesayangan Babang, jadi dia nggak pernah akan dijual kecuali BU teman-teman. Untuk kesukaannya sendiri, Parano Salvator Babang ini suka apapun ya mungkin ya. Dia suka dikasih burung, dia suka dikasih puyuh, dia suka dikasih fillet juga, kepala ayam, apalagi paha ayam teman-teman. Apalagi kesukaan makannya dia sama padang teman-teman. Oh bukan, itu Babang yang suka ya, bukan yo. Sekarang kita akan mulai tes makan dia dengan burung emprit teman-teman. Kita tes kira-kira bisa masuk berapa ekor burung ya ke dalam perutnya. Oke, kita mulai teman-teman. Oke, di burung yang pertama kira-kira hanya butuh waktu berapa menit atau berapa detik ya teman-teman. Kita lempar. Set. Wow, cepat banget teman-teman. Wow. Ih, sadis ya teman-teman. Loh, ada daun kering. Coba kita ambil dulu. Aman. Oke, itu di burung pertama ya, teman-teman. Sekarang di burung kedua, teman-teman. Kita lempar lagi. Set. Wow. Wow. Di burung pertama tadi hanya membutuhkan waktu sekitar 26 detik dan sekarang hanya 18 detik teman-teman. Gila. Oke, selanjutnya baru 2 burung ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Burung ketiga, kita lempar teman-teman. Ya. Au. 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 Oke. Wah, oh, ini rada lama ini. 22 detik. Ya, 3 burung sudah habis, teman-teman. Kita akan lanjut lagi sebentar ya, Babang akan mengambil burungnya dulu. Baru 3 burung nih. Oke, kita lanjut lagi ya, teman-teman. Sekarang di burung keempat nih. Wow, mantap. Jadi sebenarnya Varano Salvator ini bisa makan sepuasnya dia teman-teman, sampai dia nggak kuat lagi untuk makan. Aduh. Oke, baru habis 4 burung berarti ya teman-teman. Kira-kira dia. Kebetulan stok Babang tinggal 1 lagi teman-teman. Oke, kita kasih aja burung yang terakhir. Oke teman-teman, ini burung yang terakhir ya, kita lempar. Set. Wow, yang terakhir mantap kali ya teman-teman. Wah, lihat dulu. Wow, mungkin dia udah cukup kenyang. Aduh,
cepat dimakan teman-teman. Ya, dimakan. Wow, walau cukup lama, tapi burungnya ini makan dulu. Oke teman-teman, jadi Varano salvator atau biawak Jawa ini adalah salah satu jenis kadal-kadalan yang besar, salah satu terbesar ya teman-teman. Tapi Baba nggak bilang kalau ini yang terbesar di dunia. Mungkin dia nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3 sebelum komodo atau setelah komodo. Ya mungkin kalian bisa cek and recheck play itu di Google ya teman-teman. Oke, buat teman-teman semua, kita udah berhasil ngetes makan si biawak atau Varano salvator ini menggunakan 5 burung ya teman-teman. Ada yang kepo teman-teman? Tuh dia kepo teman-teman. Wow, itu king cobra babang teman-teman. Ya, kita udah berhasil ngasih makan Varano salvator ini. Oke, buat teman-teman semuanya, jangan lupa untuk klik like, comment, share, and subscribe juga channel Babang agar Babang bisa terus membuat konten-konten yang menarik, inspiratif, dan inovatif buat kalian semua. Terima kasih.